Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis somad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadratil mukarramun wal muhtaramun yang sama saya hormati dan saya muliakan, guru kita bersama pembina daripada Majlis Ta'lim El Azamzami Mukarram Ayahanda Ustaz Muhammad Farid. Kita doain beliau senantiasa Allah kasih panjang umur, Allah sehatin badannya, Allah banyakin duitnya, Allah makmurin majlisnya. Amin ya rabbal alamin. Orang tua saya juga daripada pembina Majlis Ta'lim El Zamzami yaitu Al Mukarram Ustaz Haji Muhammad Taufik dan Ustaz Haji Ade. Ya, doain semuanya guru-guru pembina Majlis El Zamzami senantiasa Allah kasih panjang umur, sehat afiat, dikabulin hajatnya dan dipanjangin umurnya. Amin ya rabbal. Serta para hadirin jamaah pemuda pemudi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini di penghujung akhir tahun 2020 dan 2 jam lagi kita menjumpai tahun baru 2021. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita pada malam hari ini mereka kebanyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah kasih nikmat kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga Allah pilih kita untuk tetap istiqamah di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah. Dalam rangka apapun kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah niscaya akan Allah tambah nikmatnya. Tapi apa sebaliknya kata Allah, jika engkau kufuri nikmatku saudara, maka azab Allah teramat pedih. Dan alhamdulillah nih kita tergolong orang yang mensyukuri nikmat Allah. Dalam rangka pergantian tahun Masehi, bukan tahun baru kita umat Islam, tetapi merupakan tahun barunya mereka kafir Yahudi dan Nasrani, kita tidak ikut-ikutan untuk merayakan. Alhamdulillah Allah masih menjaga kita punya iman. Dan nanti malam lihat jam 12 ke atas, berapa banyak dari kaula muda mudi
baik yang di mana tempat, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi apa? Mereka mengkufuri nikmat Allah. Dengan apa caranya mereka mengkufuri nikmat Allah? Mereka lupa kepada Allah. Mereka di sana bermaksiat kepada Allah. Di malam tahun baru ini mereka lupa kepada Allah dengan cara bermaksiat, bersenang-senang, bahkan mereka banyak yang bermabok-mabokan. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita pada malam hari ini untuk tetap berzikir, mengingat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak akan diadab suatu kaum, suatu negara, jika di dalamnya wahum yastaghfirun, mereka masih banyak yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dari tadi kita berzikir, beristighfar, membaca ratib yang isinya adalah zikir mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyelamatkan daripada kampung kita daripada musibah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, tidak berpanjang kalam, kita selamatkan malam hari ini iman kita. Jangan sampai iman kita lepas gara-gara kita menyerupai mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man tasabah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kepada mereka suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Lihat nanti di tanggal apa, di waktu jam 12 banyak mereka yang meniup trompet, ya. Sekarang saya sudah banyak yang masang petasan. Trompet itu ala-ala Yahudi dan Nasrani. Umat Islam enggak diajarkan untuk niup trompet. Itulah yang membuat nanti takut, ditakutkan akidah mereka lepas. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya Allah angkat imannya sementara. Jika mereka tidak taubat pada hari itu, Allah angkat daripada iman dan nyawanya. Na'udzubillah min dzalik, mereka mati su'ul khotimah. Berapa banyak ya akibat ulah-ulah mereka, orang yang enggak berdosa sekalipun kena imbasnya daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mohon pada malam hari ini dengan wasilah guru kita mengajak kita untuk kebaikan, selalu mengingat kepada Allah agar senantiasa Allah jaga kampung kita dari bala, Allah jaga negara kita dari bala, dari musibah dan dari bencana lain sebagainya. Terakhir saya tutup, tidak berpanjang kalam, kita tutup dengan baca qasidah lagi. Biarkan mereka bermabuk-mabukan dengan narkoba, mereka bermabuk-mabukan dengan maksiat, mereka bermabuk-mabukan dengan munkarat lain sebagainya, tapi kita di sini kita bermabuk-mabukan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, Allah jadikan kampung kita kampung yang aman, kampung yang terbebas dari bala, terkhusus negara kita ini, agar Allah jadi negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, kita baca qasidah munajat yang mana mudah-mudahan dengan barokahnya qasidah ini Allah angkat segala musibah, Allah lindungi ulama kita, Allah jaga ulama kita, terkhusus Al-Habib Muhammad bin Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, ya, dibantu dengan musyid qasidah ya arhamar rahimin versi apa tuh, versinya lupa, versi wali ya, yang bunyinya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya, kita baca semua. Ya arhamar rahimin,
kepada ulama-ulama kami, Rabbana, hidup untuk terus berjuang menegakkan syariatmu di negeri tercinta ini. Pada oknum-oknum golongan kelompok munafikin-munafikin yang benci terhadap Islam, yang benci terhadap ulama-ulama kami, ya Rabb. Berikanlah perkumpulan mereka, ya Rabb. Jika tidak dapat taufik hidayah dari Kau, ya Rabb, musnahkanlah mereka semua, ya Rabb. Lindungilah negara kami dari bala, musibah, petaka, di dunia luas, dan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Berkahnya Rasulullah SAW. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij'al al-muslimin. Amin ya Allah. Iman, tunjukkan kebenaran. Amin ya Allah. Berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij'al al-muslimin. Ilal mu'minin bijahe tahar rasul.